Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dalam Dino Channel. So hari ni saya nak bawa anda okey pergi ke kedai untuk mencari tayar untuk bahagian belakang ni. Okey, so kalau anda lihat ni memang tayar belakang motosikal saya ni dah botak sebab mileage untuk penukaran tayar yang kedua ni dah masuk 22,000. Okey, yang pertama dulu saya tukar pada mileage lebih kurang 11,000 km. Okay, sekarang ni memang dah masuk kali kedua saya tukar tayar bahagian belakang ni. Jadi tayar apakah yang akan saya gunakan, nanti kita akan tengok sendiri di kedai. Kali ni saya tak buat DIY, okay, sebab masa agak suntuk sikit. Jadi saya perlu tukar tayar belakang ni sebab hari-hari saya akan ride untuk pergi ke tempat kerja lebih kurang 80 sehingga 100 km. Jadi memang kita perlukan kondisi tayar yang baik lah sebab kita menggunakan motosikal di atas highway. Jadi untuk kondisi tayar yang kalau anda lihat ni memang dah bagi saya memang agak kurang sesuai lah. Okay, kalau anda nak gunakan waktu hujan dan sebagainya. Okay, so jom kita pergi tengok tayar apakah yang akan saya gunakan untuk bahagian belakang. Okay, so sekarang ni saya dah sampai di Kepala Batas, okay, area Datuk kompleks Datuk Kailan. So kedai yang kita akan pergi sekejap lagi adalah kedai ini, iaitu Sui Hin Motor. Okay, saya selalu beli tayar dekat situ. Okay, selain dari kita pergi Tokak Racing, itu adalah antara kedai yang saya selalu pergi, iaitu berhadapan dengan bangunan Datuk Kailan dan juga di traffic light Kepala Batas. Okay, nanti kita akan tengok tayar apakah yang ada dekat sana. Haa, ni tak cakap banyak lah duduk orang tu. Okey, lepas ni kita tengok tayar dulu. Okey, sama ada nak ambil Michelin, okey, 80-90, Corsa 80-90, ataupun kita nak maintain pakai macam dulu yang pernah saya pakai adalah Maxxis Diamond. Tetapi macam dia cakap, Maxxis Diamond ni kalau dah kena paku, dia akan cepat jerap lah dia punya tayar, tak, dah tak sedap nak maintain lagi. Tapi kalau macam Michelin ni memang dia punya ketahanan tu memang ternyata lah, dan juga untuk cornering dan sebagainya memang terbaik. Cuma saya agak kurang berkenan sikit dengan dia punya cutting ni. Okey, sebab yang baru ni cutting dia punya bunga tu agak kasar sikit, dan yang lama ni cutting memang cutting design lama lah. Tetapi yang paling terbaik cutting sekarang yang saya tengok adalah Corsa. Okey, nanti saya nak tengok dulu. Okey, sampai habis nanti saya akan tunjuk tayar apakah yang akan saya pilih di antara Michelin, Corsa dan juga okay, ni kena pandai bodeh. Okay, so far barang kedai dia pun memang okay. So hari ni saya dah buat keputusan saya nak tukar kepada Corsa Platinum R26 90-80-17. So ini tayar yang akan kita pasang untuk motosikal saya hari ni. Reason kenapa saya pilih tayar ni sebab saya nak try bunga yang baru. Okey, Corsa Platinum ni walaupun mungkin ada setengah yang kurang berkenan, tapi bagi saya nak cuba. Okey, sebab saya pernah pakai Maxxis Diamond ni. Mungkin orang kata Michelin lebih baik, tetapi saya kurang suka sikit dengan dia punya pattern bunga tu. Okey, jadi saya nak try Corsa Platinum R26. Nanti saya akan buat review sekali, okey, bagaimana prestasi tayar Corsa R26 ni setelah kita pasang nanti. Dah alang-alang masuk kedai, kita tukar depan sekali.
Okey, pun kita masuk Kosa. Okey, so ni tayar yang akan saya pasang. Okey, Kosa Platinum juga. Okey, so depan dan belakang saya pakai Kosa Platinum R26 70-80. Okey, belakang saya pakai Kosa Platinum R26 90-80. Okey, so memang ini spek yang saya selalu pakai. Okey, memang sedap lah. Cuma tayar ni saya nak try. Okey, sama ada dari segi performance, mungkin ada yang kata untuk cornering kurang cantik, tapi bagi saya tak kisah sebab saya bukan lain corner sangat. Cuma kita nakkan top speed atas highway, jadi kita tengok dululah. Okay, so sekarang ni kita tukar bahagian depan pula. Bunga yang saya pakai ni, Maxxis Diamond ni, satu sajalah yang masalah dengan Maxxis Diamond ni. Apabila anda pakai terlalu lama, tayar anda akan jadi membengkak. Okay, compare dengan tayar yang lain, tayar depan ni memang kalau anda tengok dia akan jadi okay, bonjolan macam ni lah. Okay, dia akan bengkak macam tu. So agak kurang menarik bagi anda yang mungkin layan highway. Nampak, so sini akan ada bengkak sikit. Walaupun nampak bunga masih okay, tapi memandangkan kita dah sampai kat sini, kita tukar sekali lah. Alright, kita pakai Kosa Platinum. So alhamdulillah, tayar depan baru. Kita pakai kasut baru hari ni untuk tayar depan dan juga tayar belakang ni. Okay, so kita dah pakai Kosa Platinum R26. Okay, so untuk belakang saya pakai 90-80. Okay. Okay, so sekarang ni kita pakai tayar baru. Nanti saya akan buat review pula untuk performance tayar ni. So bagi anda yang mungkin tercari-cari jenis tayar yang mungkin anda nak pakai, macam saya sebut tadi, untuk anda yang suka top speed dan layan corner, yang terbaik mungkin anda boleh pilih tayar Michelin. Okay, yang kedua mungkin anda boleh consider untuk pakai Maxxis Diamond. Macam hari ni saya tukar Kosa Platinum. Okay, untuk sebagai review untuk anda. Okay, so harapkan anda dapat sedikit manfaat daripada perkongsian kita kali ni. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum. Oh, hari ni rezeki jumpa motor Honda CG125. Okey, nampak dah refurbished balik. So, memang ni owner. Okey, so motor tahun 1980. Wow. Okey, tapi memang cantiklah semua chrome. Okey, so finishing. Yang ni memang dikutip balik. Okay, buat. Very rare lah ni. Oh, okay, baru tukar carburetor baru. Berat sikit. Oh, semua masih function eh. Memang terbaik eh. Bang, kasih komen sikit bang, macam mana abang jaga motor ni sampai macam ni punya cantik eh? Macam mana abang jaga bang motor? Motor ni semua jaga jalan pelan-pelan lah. Jangan laju sangat, jangan lap. Bila cukup masa buat tukar minyak lah. Macam tu saya lah. Jadi kita layan standard saja bang. Standard saya lah. Layan standard boleh tahan lama. So macam saya pernah cakap kat you dulu, kita layan STP, standard tapi power. So itu lebih baik lah berbanding kalau anda nak modify engine dan sebagainya, tu terpulang. Tapi kalau anda nak tahan lama, ok macam abang kita cakap tadi, ini motor tahun 80 tapi sampai sekarang ni masih ok. Walaupun kita tengok memang dah di buat baru semula. Ok, cost pun memang agak keras lah sebab barang rare macam ni, tapi masih kekal utuh sampai sekarang lah. Ok, jadi nasihat abang kita ni memang motor ni kalau boleh kita layan standard. So barang senang cari dan boleh tahan lama.